saya akan buat laporan polis lah on the apabila saya semalam saya berada di dewan makan. Ketika saya di dewan makan, Ngah Komeng dah datang ke meja saya dan dia kata, "You reveal," dengan jari-jarinya, "You reveal, watch out, I go after you." So pada saya ini merupakan satu ugutan kepada saya dan saya rasa ia boleh mengancam keselamatan saya dan saya akan membuat laporan polis bagi perlindungan diri saya dan keluarga saya kepada sikap yang dia yang tidak beretika dan saya rasa dia very very inilah tidak sepatutnya sebab dalam isu ni ya dia reveal a lot of thing. Kita tak pernah usik pun, kita tak pernah kacau pun. Dia reveal lah. Kita defend lah. Tapi bila kita reveal hal dia, dia ugut saya sampai dia kata, "Watch out, I'll go after you." So I think it's not proper. So saya akan membuat laporan polis mengenai isu itulah. Saya akan pergi besok pagi. Saya ada saksi. Saya ada saksi. Sebab dia berlaku dalam dewan, saya ada bersama-sama dengan saya yang berhormat Datuk Rosnah dan juga Tan Sri Tajul Rosli bersama-sama dengan saya. So saya tidak akan buat satu tuduhan kalau tanpa saksi lah.